Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali di video kali ini kita mau bikin apa? Pangkas nih, ibu-ibu nih pengen apa ya? Belajar pangkas pembuahan kan dia. Gimana sih, Pak, cara pangkas pembuahan nih? Jadi ini dia pengen belajar cara pangkas pembuahannya untuk anggur nih. Sekarang adalah anggur tran ya. Jadi kita mau kasih belajar berapa bat ya, seperti biasa kita mau pakai metode 5 mata atau 7 mata atau 9 mata bat ya. Untuk pembuahannya kita lihat yang potensial aja, bat mana yang paling bagus lah kita ambil untuk pembuahannya. Oke, kita langsung nih kasih belajar ibu-ibunya nih. Gimana Bu, siap untuk belajarnya? Insyaallah siap. Harus bisa. Nih kita kasih belajarnya apa ya? Langsung belajarnya, langsung praktek biar tahu nih sama teman-teman juga yang masih belajar mau pangkas. Oke, kita belajar. Ya, ini kalau pembuahannya ini biasanya kita pakai metode 1 2 3 4 5. Bisa nih kalau batnya masih potensial bagus pakai nih Bu ya 5. Kalau enggak kita 7 nih 6 7 juga bagus, 8 9 juga bagus. Jadi kita lihat aja kalau potensial kita, kalau ngelihat kayak gini kondisinya nih bagus, kita pakai yang 9 aja nih, 9 mata tunas bagus. Jadi kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini sudah tidak ada tunas airnya ya. Ini nggak dapat dibuang ini tadinya. Tunas airnya tadinya dibuang semua. Nah, makanya ini tinggal daun sama bat. Makanya kalau tunas airnya dibuang dia nongol ya ini. Dia akan nongol-nongol nih. Jadi ntar kita kalau yang bagian depan nih yang mulai 10, 11 ke sana masih ada di tunas airnya, belum dibuang. Tersiernya ya ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah tunas air semua nih tadinya yang ditumbuhkan nih ya, seperti ini kurang lebih nih. Ini saya bentuk semua tersiernya ini dari tunas air nih ya. Tuh kanan kiri. Jadi semua tunas airnya kita tumbuhkan nih, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau yang tumbuhnya bagus Igor dia besar. Yang kecil nanti kita tetap aja kita pangkas semuanya. Bentuknya seperti ini Bu ya tuh. Jadi untuk nanti pembentukan di rumahnya ya seperti ini untuk pembuahan pertama. Ya kita ulang lagi Bu ya. Nih seperti ini. Nih ya. Ini kan tadinya udah tidak ada tunas airnya ya, ini udah nggak ada tunas air, tadinya dibuang nih tunas airnya, tadinya ada semua kita buang sampai 9 ya, 9 mata tunas kita buang semua nih, batnya udah kelihatan pada nongol nih ya. Ini dapat dibuang. Jadi kita hitung lagi ya, 1 2 3 4 5. Ini 5 nih mata batnya bagus nih tuh ya, bagus nih. Kita coba 6, 7 juga bagus nih potensial nih ya. 8 bagus, 9 apalagi lebih bagus lagi. Ini kayaknya cocok nih kalau kita potong di 9 mata tunas. Dan yang bagian ke depan nih tunas airnya masih ada tuh, masih ada, kita tadinya stuck ya. Kita potong aja, jadi kita buang 2 daun atau 1 daun, kita batasin biar batangnya besar. Ya. Ibu ya tadi ya menghitungnya mata batnya ya, kira-kira nanti kita lihat mana bat yang bagus ke 5 atau 7 atau 9. Lebih sangat paham kira-kira. Berarti mulai dari sini ya? Iya. Mulai dari sini gitu. Enggak, ini mata yang ini adalah mata yang pertama nih. Satu. Ini kan pangkal ya. Ini nah, ini ada batas ini adalah ya. Ini batang utama nanti untuk pembuahan kedua bisa nanti kita potong satu mata, nanti kita bisa ini yang tumbuh, bisa ini yang tumbuh. Ini kita hitungnya dari sini ini 1 2 3 4 5. Ini 2 0 tuh bagus tuh ya, 5
6, 7, 8, 9. Ini kita PL 9. Nanti siapa tahu nanti ini tumbuh, ini tumbuh, ini tumbuh, ini tumbuh, ini tumbuh. Bisa 4 bunga tumbuh kan, kita punya banyak cabang. Kalau dia bawa bunga semua kita punya 4 kali 2 bisa 8 dongkol ini. Satu mata bat ini bisa keluar 2 dongkol nanti buahnya. Oke, kita potong. Nah, 9 aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini potong di sini. Potong di sini. Ya. Yes. Nah, itu pembuahannya. Oke, kita cari lagi yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 juga bagus. Kita nih sampai sini. Kita hitung lagi ya. Ya, kita potong-potong aja dulu, nanti kita beresin semua, kita buangin nih pengikatnya. Coba ini dibuang biar enggak berantakan, biar kelihatan. Coba yang sini lagi nih, ini kita lihat nih mata batnya itu aja dulu. Enggak, satu dia lihat aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya bagus tuh 9 tuh. Ya. Ya sangat mudah sebenarnya mah untuk pangkas tuh mudah banget ya kita pangkas tuh. Emang kita lihat mata batnya yang mana yang potensial. Ya. Ya, yang sebelah sini Bu ya. Coba yang ya, bagian depannya lagi ya. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Itu kayaknya bagus tuh. Coba 7. Ya, ke 7. Coba 8, 9-nya. 7, 8, 9. 9-nya kayaknya kurang ya. Enggak, itu kayaknya masih empatnya kan kurang bagus tuh yang 9 tuh. Kayaknya yang tadi 7 tuh bagus tuh. Ini ya, coba hitung lagi. Iya, hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tuh ini bagus ya. Itu ya. Ya. Ya, mudah itu Pak Ibu ya. Ya, mudah lah kalau ya, nanti untuk pembuahan, nanti untuk yang anggur di rumahnya, nanti ya cuman begini aja. Ini kan ada tersier yang kecil nih ya, kecil banget nih. Ini hanya ada berapa mata ya. Ini ujungnya tadi dipotong tapi ini tadi kan panjang. Masih kecil ini ya. Jadi seperti kalau kayak gini kita sisain aja 2 mata tunas aja ya. Ini kayak gini 1, 2 aja. Ini juga sebenarnya harapannya ya pengen tetap aja berbuah. Tapi kita untung-untungan nih. Soalnya mata batnya juga kecil-kecil, tetap kita pangkas aja semua. Nah, ini dipotong aja Bu, yang ini itu tuh. Nah, ya. Sisain 2 ini, 1, 2. Ya, 2 aja sini. Kayak gitu, Ma. Itu kan kecil tuh ya. Nih, tuh potong aja. Nih, sebelahnya nih, sebelahnya ada lagi nih, kecil ini. Banget nih contohnya ini. Nih. Ya, tuh kita sisain aja ada mata batnya tuh, nongol tuh ya. Cuman di mata bat 1 tuh ya. Tuh. Iya. Nih satu tunas aja. Satu sisain ini aja. Ya, yang potong aja. Dari sini ya. Iya depannya aja. Ini. Ah gitu aja. Nanti kita kalau ngelihat mata tunasnya itu pasti tumbuh itu. Nanti keluar bunga kayak gitu. Kecil nih. Kayak depannya lagi nih kecil nih. Nih lumayan nih kasih. Ada kasih 2 aja nih. Itu mata batnya 2. Bagus tuh ya. 1, 2 kasih 2 aja. Mata tunas 1, 2. Iya gitu aja. Gak usah jauh-jauh, rada ke depan tangan. Lagi, rada ke mata tunas, nah gitu aja. Nah, jadi kalau yang pendek, ya apa, yang kecil ya, kita tetap aja, kita pangkas semua. Nanti ambil mata bat yang bagus, kalau 2, dapat 2, 2, kalau dapatnya 1, 1. Nanti tetap kita harapkan keluar bunga. Tapi kalau nggak keluar bunga, nanti paling nggak keluar tunas. Paling nggak keluar tunas. Sampai nih saya yang motor.
potong ini kan nggak nyampe nih, 9 aja kan, 9 ya. Ini jangan ada kena air ya. Ini kayaknya 4. Yang kita lanjut lagi ini kayak gini kecil nih, kita potong aja langsung bu, lanjut ini kecil, kasih aja dua. Sembilan. Dan ini lihat dari mata tunasnya aja yang bagus nih. 11 nih, nggak apa-apa nih, 11. Untuk belajarnya mungkin sedikit dipahami ya. Ini kameramannya nggak ada ya. Ini sambil belajar sambil kameramen ini ngerangkap. Ya, ini belajarnya seperti itu, Bu ya. Nanti untuk pembuahan anggur yang di rumahnya atau pembentukan cabang-cabangnya seperti ini ya. Kita bentuk seperti tulang ikan ya, walaupun tidak sempurna ya. Yang penting kita intinya kita bentuk tunas airnya udah besar kita pangkas. Yang penting intinya berbuah banyak gitu aja. Gak usah pusing-pusing anggur tuh bentuknya gimana, gak usah pusing. Kita bentuk cabangnya yang tunas air yang keluar. Nanti kalau udah seperti ini ya, udah kondisinya udah mulai coklat, kita pangkas ya, semoga berbuah. Tapi udah kebanyakan yang kita lakukan, alhamdulillah buahnya cukup banyak, lumayan ya. Jadi seperti ini Bu ya, untuk pembuahannya sangatlah mudah lah. Anggur itu di Indonesia sangat mudah berbuah. Jangan takut tanam, semuanya tanam ya, biar di depan rumahnya itu ada pohon anggur yang cantik gitu ya Bu ya. Pemangkasannya seperti ini ya. Kita ambil tidak punya patokan berapa aja, yang penting 9, 5 atau 7 itu cukup bagus, atau misalnya 2. Kalau memang kecil kayak tadi ini masih ada 1 7 potong. Potong aja 3. Ya, contohnya seperti ini nanti untuk pembuahannya ya, kira-kira paham ya, paham lah ini ya. Udah contohnya seperti ini, udah selesai kerjanya dari pangkas semua ya, contohnya seperti ini. Jadi untuk nanti praktek di rumah pembuahannya anggurnya ya, kurang lebih lah seperti ini percabangannya, pemangkasannya seperti ini. Oke, udah paham Bu ya. Oke, makasih teman-teman ya, kita kerjaan ibu guru ini belajar udah ya, kayaknya udah bisa dipahami. Sampai di sini untuk teman-teman semua yang masih belajar nih ya, yang masih belajar kurang lebih pembuahannya seperti ini. Oke, makasih teman-teman.